Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Davaditya dalam Berita 24. Cepat, akurat, dan aktual. Sebanyak 8.000 personel gabungan telah disiapkan untuk operasi Lilin Jaya 2021 pada 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Salah satu sasaran operasi ini adalah pengamanan perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Ribuan personel tersebut nantinya akan disebar di berbagai lokasi yang menjadi objek keramaian selama perayaan Natal dan Tahun Baru, antara lain gereja, pusat pemberlanjaan, tempat rekreasi, serta titik keramaian lainnya. Sekian informasi berita yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Davaditya, mohon pamit undur diri.